Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, sekarang aku lagi ada di pasar malam. Aku mau beli makanan dulu. Halo guys. Ini unik banget, harganya cuma 50 NT atau 25.000. Banyak banget belanjanya, entah siapa yang mau ngabisin. Oke guys, terima kasih banyak yang udah ikutin video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Halo guys, aku pengen nyobain nih ya. Jadi cara bikinnya tuh unik banget. Pakai daging itu ya, daging panggang, tapi caranya tuh pakai mesin muter-muter gitu. Sangat unik guys. Nah, untuk rotinya biasa. Oke, ada apa aja di dalamnya kita lihat ya. Jadi isinya itu ada bawang bombay, tadi daging panggang ya, daging panggang, terus pakai mayonnaise saus, hmm,
Tuh, jadi ini ada dagingnya, pakai mayonis. Dagingnya tuh daging panggang ya, dia panggang dulu atau dibakar itu pakai cara banget tadi aku lihat. Oh, ini ada irisan kol. Ini ada irisan kol. Apa lagi? Atasnya ada mayonnaise sama saus ketchup. Jadi aku kasih, aku bilangnya pedes ya, pedes, nggak terlalu sih. Kalau kita buka banyak banget ternyata isinya. Jadi pas di bawah itu kol, terus baru dikasih daging. Itu namanya daging asap apa daging panggang ya? Terus baru dikasih mayonnaise, saus, sambal. Terakhir dikasih bawang bombay. Ada juga sih kalau pengen rasa barbecue juga boleh. Sebenarnya kita bisa request ya mau rasa apa atau yang original. Oh yes, mau cicip ini, rasanya empuk banget. Untuk daging ayamnya tuh udah empuk banget ya. Rasanya enak banget.